Ih, kocak. Ih, kocak banget, ya ampun. Aduh, malah keambil. Kita coba lihat ini, ada yang beli guys, ada yang beli guys. Ayo, lama banget. Buruan, 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 buruan. Es potong. Halo guys, welcome back to my channel NPHNN. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin game Kantin Sekolah Simulator. Nah, episode sebelumnya kita itu udah apa guys namanya? Mendapatkan itu apa robot pembersih. Bentar-bentar itu. Robot pembersih sampah, guys. Nah, untuk sekarang kita lihat ada jurnal quest chapter 2 orang dalam. Bicara dengan polisi harus malam. Sekalian kita ajak bicara ke terus kita. Kita ajak bicara polisi, bukan ke kanan sini dah. Ke sini. Bukan juga anjir, aku agak lupa jalannya, guys. Oke, ke sini. Oh, ke sini nih. Nah, ingat. Kemarin katanya tahanannya si penculik gak mau bilang apapun ke kita. Kita lihat selanjutnya bagaimana. Setelah kami selidiki, nampaknya orang ini sering mampir ke taman dekat sini. Kali dikit tapi tidak menemukan bukti apapun. Dia menjalin kontak dengan anggota timnya di taman itu. Oke. Oke, Pak Pol, kita lihat dulu. Katanya pergi ke taman harus siang. Oke, kita balik dulu. Sekalian mau tidur. Kita pergi ke taman. Tidurnya di rumah sini, rumah sepupu. Oh ya, ini kan ada quest sampingan guys nih. Temui Eci, kita coba kerjain dulu guys. Kita selesaikan. Eci, aku lihat Eci tadi di ke kiri. Nah ini dia Bu Eci. Ada apa Bu Eci? Aku baru lulus dari sekolah masak dan aku ingin berkarir di dunia. Jualan di kantin menurutku bagaimana? Aku belum tahu mau jualan jajanan apa. Aku survei dulu. Terus pergi ke tanyakan anak SD mengenai jajanan yang disukainya. Mana anak SD-nya, guys? Oh ini di depan. Aku suka yang dingin-dingin. Katanya suka yang dingin-dingin. Terus kita tanyain lagi, kita disuruh tanyain anak SMP katanya suka apa guys. Oh disitu anak SMP nya kelihatan tuh. Anak SD suka yang dingin-dingin, anak SMP suka yang es krim katanya es krim. Terus anak SMA suka yang gimana guys. Nah ini nih anak semua. Aku merasa rindu, aku suka es potong. Mungkin kita lihat nanti ya. Jualan es potong boleh juga guys. Bentar kita bicara dengan Bu Eci. Es potong aku akan beli resepnya. Baiklah, terima kasih sudah bantuin aku beli resepnya. Terus kita disuruh temui chef. Chefnya di mana guys? Oh kesini. Lah ini nih chefnya nih. Apa yang bawa kau kesini di ambang pintu chef yang terkenal? Aku hanya ingin es potong. Saya punya resepnya tapi itu tidak gratis. 7.500 anjir uang aku. 7.071. Oke lah nggak apa-apa chef. Apa dia ingin tanda tangan saya? Nggak butuh, makasih. Nggak butuh, orang 7.500 aja bayar. Kita
kita kasih ke Bu Eci nih resepnya. Bu Eci, kembali lagi kalau aku udah selesai. Oke, kalau gitu kita selesaiin yang di taman chapter 2. Kita ke taman. Taman. Salah. Taman yang buat tempat pancing itu, guys. Nah, ini nih yang dimaksud, bener kan? Ah, bukan juga, terus pergi ke taman. Oh, taman. Ih, kocak banget aku, guys. Bolak-balik. Taman di sini ternyata. Woi. Oh, taman. Astaga. Taman ini nih. Nah. Ini ada orang. Kita coba aja bicara. Ibu-ibu. Hah? Masa ibu-ibu tersangka? Aku ke taman buat bantuin si penjaga taman. Dia akhir-akhir ini sibuk. Tapi sebelum itu boleh bantu bawakan 3 tulip? Kami lagi mau dekorasi tamannya lagi. Waduh, rewel ibu ini, guys. Itu 3 tulip. Ya udah, kita biarin aja. Kita kembali ke kota kita. Apakah ibu itu udah mencoba membuat es potongnya? Mana? Mana Bu Eci? Bu Eci, nah ini kan. Gimana Bu Eci? Enak. Secepatnya, mengerti awangan bekerja keras. Lah, udah ini, udah. Dia udah kerja kah, guys? Sekalian beli bunga tulip, ah. Dimana ya, guys, jual, yang jual tumbuhan? Aku lupa deh tempatnya. Ini kah? Bukan. Oh, di kota itu. Nggak usah. Kita langsung. Iya. Aku lupa beli ini. Meja kayu baru. Atau beli aja deh meja kayu baru. Terus ini juga nih. Tempat bumbu bagus, tisu bagus, sama alat makan bagus. Sisanya kita coba upgrade. Apa? Kita coba lihat ibu itu sudah kerja belum. Aduh, ngelag, guys. Kita coba lihat ibu itu udah kerja. Ya, beneran, guys, itu. Tuh, ibu Eci udah bekerja. Bentar, jangan buka dulu, kocak. Ini masih bingung ntar masangnya, nah. Orang ini aja belum dipasang. Kita coba pasang. Nah, cakep. Terus kita pasang tempat kecap. Ini tempat sendok, tempat gitu. Ini tempat kecap, saus manis, saus pedas. Terus ini tempat tisu buat yang makannya belepotan. Nah, udah kurang satu sama dua tempat ini lagi, guys. Tuh, dua tempat. Oke, sekarang kita coba buka. Kita coba gaji Bu Eci, guys. Gaji Bu Eci, jangan wah, ini udah hampir semua. Kita coba gaji dulu. Mana Bu Eci? Ibu ini Bu Maya. Ini Pak Yamo, Pak Ige. Es potong nih Bu Eci, es potong berapa sih? LP1, guys. Oh, LP3. Kalau gitu uangnya kita coba buat upgrade ini nih, minuman. Gas gak sih, guys? Gas lah. Terus 10. Oke. Kita coba lihat kalau level maksimum dia bakal berubah kayak gimana, guys. Boom. Sama ya kayak yang
Oh, sama kayak blender, guys. Aduh, kecewa banget aku. Sama, guys, ternyata kayak blender itu. Ya udah, kita isi dulu mana minuman minuman seduh. Aduh, minuman seduh aku habis, guys, stoknya. Urus minuman seduh. Sama, guys. Kita coba lihat Bu Eci gimana cara jualannya Bu Eci. Ih, kocak. Ih, kocak banget, ya ampun. Aduh, malah keambil. Kita coba lihat ini ada yang beli, guys, ada yang beli, guys. Ayo, lama banget. Buruan, 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 buruan. Es potong rasa coklat. Ih. Oh, gitu. Lah, kenapa? Ih, ada yang mampus. Nggak tahu aku, guys, kalau ada yang ada berandal. Udah mejanya keambil, ada berandal. Aduh, aduh. Respek murid aku jadi ngurang, guys, kalau gini. Ini kecapnya. Nah, aduh. Sering keambil. Nah. Tuh, dia jadi ada kacanya gitu ya, guys, ya. Jadi steril seperti ini blender blender blender. Nah, mirip banget kan? Mirip. Ini jual apa sih? Bentar-bentar aku lihat dulu. Krocolatos. Sarinut. Sarinut, krocolatos, terus apa lagi tuh yang satu yang tengah, guys? Nggak tahu aku. Oke, guys, di episode kali ini kita udah upgrade apa namanya stand minuman seduh, terus ada yang tidak bayar, nggak usah gratisin lah. Terus kita udah tambah tambah ini, tambah kursi, terus juga kita udah ajak orang untuk jualan di kantin kita, yaitu jualan es potong yang terakhir itu chapter 2 nya katanya ada seorang tersangka di taman. Oke, guys, mungkin segini dulu videonya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ditunggu video-video aku selanjutnya. Bye bye.